Seorang anak penyandang disabilitas asal Kintamani, Bangli, Bali mencuri perhatian. Walau terlahir dengan keterbatasan fisik, anak bernama Yoko tetap semangat untuk bermain bola. Hal itu membuat bintang Bali United, Stefano Lillipali, berusaha untuk menemuinya dan berjanji akan memberikan hadiah terbaik. Inilah Iputu Ari Krisna Saputra atau yang biasa disapa Yoko. Meski mempunyai keterbatasan fisik, bocah berusia 11 tahun asal Banjar Petung, Desa Batur Tengah, Kintamani, Bangli, Bali, sama sekali tak menampakkan wajah kesedihan. Kecintaannya dengan permainan sepak bola membuat semangat hidupnya membara. Bahkan cita-cita Yoko sangat besar, yaitu menjadi pemain sepak bola. Selain hobi bermain bola, anak sulung dari pasangan Iwayan Arsana dengan Niketut Sukramini juga menjadi supporter setia Bali United. Yoko mengidolai Stefano Lillipali, gelandang yang menjadi andalan Serdadu Tridatu dan Timnas Indonesia. Bak gayung bersambut, kisah Yoko yang mencintai sepak bola diketahui Stefano Lillipali. Pemain naturalisasi asal Belanda itu lantas menunjukkan sikap yang luar biasa dengan mencari tahu keberadaan Yoko melalui akun Instagramnya. Kini keberadaan Yoko telah diketahui Lillipali. Harapan Yoko untuk bertemu dengan idolanya pun akan terwujud. Yoko sudah mempersiapkan diri jika dirinya berhasil bertemu Lillipali. Dia akan mengajak sang idola bermain bola, sekaligus menunjukkan tendangan pamungkasnya yang diberi nama tendangan halilintar.